Jadi aku sama Baby DC lagi mau syuting video klip baru, yeay. Ini kita berdua mau nyanyi, ditemenin sama omanya. Hai, ini omanya pakai daster Burhan tuh. Bagus kan, cakep. Enak sama dasternya? Oke. Nah, kalau aku pakai yang Bunny. Tuh, gue habis dimaki-maki mama gue karena gue gak 40 harian di rumah. Gimana dong, harus kerja guys, ya kerja keras bagi kuda. Rambut gue tuh nyisir aja gak sempat, busa pakai kacamata dulu deh. Nah, itu kan cakepan tuh, oke? Nah, Baby DC gak boleh kelihatan, oke? Jadi kita mau syuting video clip hari ini, jangan lupa dipantengin terus ya lagu pertama aku sama Baby DC, yeay, besok Erhoba. Obat diet aku, nyusuin. Nyusuin, sepanjang malam, pasti kurus, gak mungkin enggak. Baby DC nya lagi nyusuin. Lucu banget, tangannya kok bisa kecil gini ya. Hai sayang. Gemas. Tipsnya ya, tipsnya tetap semangat. Terus udah gitu, yang penting sih jadi cewek itu harus rajin kerja, harus punya pekerjaan, harus ada kemauan, harus ada niat mau kaya. Kalau gue bergantung sama laki, bisa gue sembah sujud tuh kali. Untungnya gue bisa kerja. Jadi apa aja gue bisa gue dagangin, gue jualan baju, bunga sepi gue jualan baju, bunga lagi baju lagi sepi gue bisa jualan bunga, ya gitu aja. Kalau nggak coba-coba usaha yang lain gitu. Terus kayak gitu karena gue liat Baby DC kasihan juga, masa belum punya rumah masih ngontrak, ya udah aku mau kerja aja biar nanti tahun depan punya rumah, amin, yay. Nggak mau potong rambut, soalnya pengen panjangin kayak dulu, kangen rambut panjang gue. Lu orang nggak kangen rambut panjang gue yang hitam panjang sepinggang gitu. Aku pengen panjangin lagi biar bisa dikriting-kriting, lurus, kan cantik. Tuh. Iya, jadi aku kalau misalkan lagi stres banget gitu memang bintik-bintik, psoriasis, alias autoimun. Ditambah alergi gue tuh yang super duper parah. Gue alergi debu, terus itu alergi stres, sama alergi bokeh kebeneran ya guys ya. Jadi jangan lupa di check out piyama gue guys, biar gak bokeh, biar gak alergi munculnya guys. Gue lagi nyusuin, lucu banget si Baby DC. Okay.